Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencatat, sedikitnya ada 93 bidan desa yang berstatus sebagai pegawai tidak tetap atau PTT yang akan diupayakan pengangkatan menjadi PNS tahun ini. Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Tanja Barat Ahmad Putra yang sedang memproses berkas pengangkatan para bidan desa tersebut. Ahmad Putra menjelaskan bahwa proses pengangkatan telah melalui verifikasi, di mana bidan desa di wilayahnya terbagi dua macam. Pertama, 93 bidan desa yang di bawah naungan pemerintah pusat, dan sisanya berada dalam naungan pemerintah daerah. Khusus untuk bidan desa PTT dari pemerintah pusat tersebutlah yang akan diangkat menjadi PNS dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Di pegawai negeri, PTT ini kan di daerah kita ini ada dua macam, PTT daerah dengan PTT pusat. Kalau PTT pusat kita di Tanjung Barat ada 93 bidan. Kalau PTT daerah kita ada 30. Jadi yang 93 ini dalam waktu 3 tahun mendatangnya akan diangkat di pegawai negeri. Kemudian PTT daerah sesudah itu baru akan dibahas. Proses pengangkatan sendiri masih berlangsung. Seluruh bidan PTT diketahui masih mengurus administrasi dan keperluan pengangkatan oleh pemerintah pusat. Namun Ahmad Putra menegaskan, seluruh bidan PTT yang akan diangkat menjadi pegawai negeri harus siap ditugaskan di mana saja, bahkan ke daerah terpencil. Slamet Riyadi, Jambi TV.